Sobat ATR BPN, pada hari Jumat 8 Maret 2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Ajalil di sela kunjungan kerjanya ke Lampung Tengah berkesempatan mengunjungi tempat usaha Ibu Septi yang diberi nama Sanggar Wawai Galeri yang berlokasi di Raja Basa Bandar Lampung. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2009, berawal dari membuat kerajinan seprah hidangan dengan modal Rp40.000, kini modalnya sudah ratusan juta rupiah. Ibu Septi telah sering mengikuti pameran, baik skala lokal maupun nasional, hingga produk kerajinan tapisnya dikenal luas. Tidak dikerjakan sendiri, Ibu Septi menggandeng 20 orang ibu-ibu dan remaja putri di sekitar rumahnya untuk mengerjakan usaha kerajinannya. Bapak Ahmad Aminullah yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa Ibu Septi merupakan salah satu UKM binaan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. BPN tidak hanya sekedar memberikan sertifikat, namun bagaimana sertifikat itu dapat menjadi multiplier perekonomian, maka penerimanya juga harus diperhatikan. Ibu Septi adalah salah satu di antara jutaan pemilik sertifikat tanah di Indonesia.